Lagenda langkah ngeri Bumekondo. Anda pernah lihat saya, Bumekondo, yang menyambung nyawa dan jasad tanpa sebarang sebab. Kekau. Sekarang inilah peluang anda sertai saya. Kekau. Kepulauan Hawaii, di mana saya akan melakukan lagak ngeri paling mengerikan. Lagak ngeri paling mengerikan boleh menamatkan pergerakan pernafasan penglihatan. Inilah dia, Gunter. Seluruh hidup saya memang menantikan saat ini. Pulang untuk melakukan lagak ngeri bersama Bumekondo. Kekal! Jadilah dua pemanggil untuk menangi peluang bertanding dalam pertandingan barang terbuang bom. Dan pemenangnya akan menerima penerbangan percuma ke Hawaii untuk lagak ngeri paling mengerikan. Pertandingan bermula dengan panggilan Kondo! Oh, memang saya dah rancangkan. Wah, dari mana awak dapat semua telefon ni? Sekarang saya cuma tunggu panggilan untuk... Gunter, ia berdering. Tahniah. Anda adalah pemanggil nombor dua. Anda telah memenangi peluang melakukan lagak ngeri paling mengerikan bersama Bumekondo. Huh? Awak tahu kami tak ada payung terjun. Payung terjun? Kami tak perlukan payung terjun. Kakao! Agaknya siapalah pemanggil pertama, ya? Bumek, apa awak cakap? Hawaii. Kenapa itu jadi fantasi keluarga awak? Jangan menilai saya. Mengaku sajalah, Brad. Abang takkan boleh menang. Malah abang tak suka pada Bumekondo. Abang langsung tak kenal siapa Boeing McBingo tu. Tapi abang dah menang dan abang akan pergi ke Hawaii. Sebab abang lebih tua, besar dan lebih kuat. Memang betul, Ki. Brad ada ke semua yang dia cakap. Dan dia tu tak baik. Kacang. Hey, dia baik. Ngaku kalah sajalah, Dilwit. Sebab Brad akan menang. Gadis-gadis di Hawaii tu tahu abang nak datang. Dan oh, mereka sedang menjerit-jerit. Ya, jerit minta tolong. Bagus tu, Gunter. Nah, ini dia. Oh, wah, terima kasih. Selamat datang semua. Selamat datang ke acara pertandingan TV Mellow Bro. Betowski menentang Betowski. Wah, belum pernah ada pertandingan antara adik-beradik sebelum ni. Sejak pertandingan pakai mandi kembar Chip Rally, dipotong mengikut syarat perbananan penyiaran. Baiklah semua, Boom akan mendarat bila-bila masa saja lagi ke dalam kolam yang penuh dengan keju kuda. Lepaskan saya sekarang! Bumekondo datang! Kekal semua! Alamak, saya fikir kuda adalah keju yang lembut. Berikan tepukan pada Bumekondo dengan lagak ngerinya yang menakjubkan. Yeay! Itu bukan menakjubkan. Ini barulah menakjubkan. Kekau! Pertandingan ini akan menonjolkan siapa yang cukup ekstrim untuk bersama saya melakukan lagak ngeri paling mengerikan. Amaran, lagak ngeri paling mengerikan boleh menamatkan siulan, menjilat stem dan fusi hidung. Terus terang, adakah lagak ngeri betul-betul lagak ngeri kalau tak sanggup kehilangan fusi hidung? Saya setuju tu, Boom. Saya setuju. Dan sekarang peraturannya. Pengacara, berikan saya topi menjelaskan saya. Setiap lokasi mengandungi dua kad yang akan membawa anda ke lokasi seterusnya. Anda mesti kembali dengan setiap kad bersama dengan roda papan selaju ni. Bahagian terakhir dari kepingan papan selaju saya, Pepsi, yang dah berkecam menjadi sejuta kepingan di dasar Grand Canyon. Sama macam Pepsi sebenar. Apapun, lepasi garisan penamat dengan ini di tangan dan anda dah bersedia untuk bersama saya. Sekarang, anda takkan tahu berapa banyak halangan atau laluan dalam menuju ke papan selaju ni. Dan tak payahlah nak mengikut suara bidadari itu sebab saya akan matikannya. Semoga berjaya. Topi ini akan musnah dengan sendiri dalam sekarang. Gunter, kemas beg kita. Kita akan pergi ke Hawaii. Hooray! Kacang. Tak nak. Jangan ingat awak boleh. Oh, bersalut garam. Sila naik Brand Express. Perkhidmatan tanpa henti ke Hawaii. Kakao! Pencarian telah bermula. Abang akan hantar gambar pantai pada kamu. Lembab! Tak nampak pun Dilwit. Hawaii, saya akan datang. Saya yang akan buat lagak ngeri itu.
Kamu sudah melihat seorang pemenang, Lembab. Yeah, Brad. Tiket yang di atas pasti akan jatuh. Klasik, Boom. Klasik. Hades, Pansy, salah seorang dari awak akan sertai saya ke Hawaii. Jadi baik awak bersedia untuk tolong saya menipu. Pantai pada kamu, Lembab. Oh, tidak semua. Nampaknya si adik terpaksa mulakan dari awal semula. Saya memang harap awak cakap macam tu. Maaf, Brad. Maaf. Awak ni nak pergi ke Hawaii ke tidak? Memang nak. Tapi bola-bola tu boleh meninggalkan Lembab yang teruk. Sama macam penumbuk saya. Four! Kan saya dah cakap, Brad. Penipu takkan. Lebih kepada Dilwit takkan. Ke mana lepas ni? Bukan masa yang baik, Ganta. Kik, saya tak tahu yang mana satu baju hari Jumaat awak. Mesti pergi, Ganta. Kad 4 sedang menunggu. Jangan lupa, Kik. Ia untuk Boom Makanda. Hey, birdie. Empat dah dapat. Patut lagi. Cuba lain kali, Dilwit. Saya dengar Raya Roti memang popular. Harap kamu semua masih lapar. Widowmaker Speed, saya masih dalam pertandingan. Syabas, Ganta. Sekarang pergi ke stesen. Saya dah hampir nak menang ni. Dapatkan roda tu. Penipu! Pansy, jaring tu. Tidak. Alamak. Menang. Mari kita lepasi garis penamat dan pergi ke Hawaii. Brad beri saya satu tin kacang macadamia ni untuk raikannya. Kacang? Ganta, jangan! Kita dah ada pemenang. Kenapa awak menari? Saya yang akan pergi ke Hawaii. Taklah, saya! Kekal, kekal! Tahniah, Kening Lebat. Kamu akan pergi ke Hawaii. Di mana kamu akan jadi pasangan saya dalam lagak ngeri paling mengerikan. Amaran, lagak ngeri paling mengerikan boleh menamatkan senyuman, kebolehan berfikir dan nyawa. Lagak ngeri? Saya tak nak buat lagak ngeri. Saya akan bersantai di pantai dengan gadis-gadis cantik. Dengar sini baik-baik, muka tikus. Buat lagak ngeri atau lepaskan kemenangan kamu. Oh, baik. Saya akan lakukan lagak ngeri itu. Jumpa lagi, Dilwit. Penipu sentiasa menang. Hey, janganlah ulang semula tape tu. Dah tentu, Brad. Saya cuma gembira mak dan ayah paksa abang bawa saya ke Hawaii. Ia tak sepatutnya jadi macam ni. Seperti yang saya cakap, Brad, penipu tak pernah menang. Kekal, kekal! Kawan! Bermakan dah! Kamu asyik perhatikan lagak ngeri tu. Saya fikir mungkin kamu nak cuba. Huh? Kekal! Menetapkan rekod untuk Rank of Awesome Global Book of Awesome adalah satu kemestian kepada semua pelagak ngeri.
Rekod The Bite Mike untuk tulang patah paling banyak dalam satu kemalangan. Rekod Rocket Hand untuk tanda geseran paling panjang. Rekod Billy Star untuk roda paling banyak di udara pada satu masa. Dan tak lama lagi, Kick Petowski akan pecahkan rekod lompatan berterusan dalam anjakan kecil. Kalaulah kita boleh fikirkan cara untuk tak terempas, kita ada satu hari untuk berlatih. Macam mana awak boleh dapatkan orang-orang dari Rank of Awesome tu untuk datang? Oh, nakutkan. Itu dia. Saya tak mungkin datang balik. Tapi kegagalan adalah penjana kita untuk berjaya. Dan tak ada apa akan halang saya dari memasuki The Book of Awesome. Ada yang tak kena. Kazan Kyle datang. Kazan Kyle. Kejutan. Saya ni Kazan Kyle. Mungkin dia tak nampak kita lagi. Hei, apa yang awak buat di sini? Saya boleh nampak RV saya dari sini. Awak kata rempas ke? Boleh beri bersekala awak? Saya suka jeruk. Kekalahan baru saja dirampas daripada mulut kemenangan. Hei, awak nak ke mana? Kenapa nak pergi? Saya suka permainan video. Awak nak lakukan lagak ngeri ke? Sekarang tidak lagi. Kenapa? Kenapa tak? Kenapa? Dah lupa lawatan terakhir awak ke? Oh, nakutkan. Itu dia. Saya tak mungkin datang balik. Upsi. Jadi awak nak berhenti ke? Nak berhenti? Tak. Cuma menangguhkan. Saya akan tangguhkan. Hebat. Jadi kita boleh lepak sama-sama dan awak boleh tengok marinet saya dan silap mata dan banyak lagi. Okey. Lagak ngeri diteruskan. Hebatlah. Tapi bila ia tak penting sebab saya akan di sini sepanjang hujung minggu. Sepanjang hujung minggu? Sepanjang hujung minggu? Sepanjang hujung minggu? Bye, Mak. Rindu, Mak. Jumpa lagi. Pergi dulu. Jaga diri. Hai semua. Apa kita nak buat, Ki? Kita akan buat lagak ngeri. Tapi kita perlukan rancangan. Kenapa kita berbisik? Awak suka ayam Belanda? Saya suka sebab ada sekali itu saya makan kesemua dagingnya dan hanya tinggalkan lemak. Madu adalah muntah lebah. Oh! Skru longgar! Nasib baik saya jumpa. Kalau tak, seseorang boleh cedera. Bila mereka satukan hati dan tiap berfikir mereka gunakan apa, saya rasa macam pelekat. Anjing berpeluh melalui mulut. Jadi kejap mereka tu untuk apa? Kenapa pizza bulat dalam kotak segi empat? Awak perasan tak orang memandu di laluan taman dan parkir di jalan? Awak sebut Illinois ke Illinois? Kyle, kalau awak nak duduk di atas ni, awak kenalah senyap. Awak faham? Kuat dan jelas. Awak tak perlu bimbang. Saya janji saya akan senyap macam tikus. Macam saya tak ada di sini. Ada bau buta jagung tak? Jangan takut, Gunter. Saya tak takut. Habis tu kenapa awak menggigil? Bukan saya lah. Gabus tu tak kuat. Ia akan meletup. Upsi. Awak tahu tak apa yang pelik? Buat tak tahu dan dia akan pergi. Saya alah kepada singkatan lebah. Awak ada dengar apa-apa, Gunter? Tak, tak ada apa. Saya suka madu. Hanya awak dan saya. Tapi saya tak suka singkatan lebah. Hanya kita berdua. Tak, tiga. Dan tak ada siapa akan ganggu kita. Agaknya lebah alah pada apa, ya? Tak ada gangguan. Mungkin menjaga kacang. Dan tak ada siapa boleh halang saya daripada berlatih lagak ngeri saya untuk The Global Book of Awesome. Saya suka menjaga kacang. Tak ada siapa. Tapi tak suka yang kasar sebab nanti termasuk celah gigi. Saya dah tak boleh tahan lagi. Nampaknya Ganteng pun tak suka mentega kacang yang kasar. Nampaknya ia tak berkesan. Maaf sebab merosakkan lagak ngeri Kik. Tapi saya tahu apa yang boleh pulihkannya. Sembahan boneka. Saya rasa dah cukuplah tu. Nanti, Kik. Kan hanya cuba nak tolong. Dan mungkin persembahan boneka boleh ceriakan saya. Psst. Saya alih perhatiannya dah berlatih lagak ngeri awak. Baiklah, kalau awak fikir ia boleh buat awak lebih ceria, jadi... Awak bakal mengalami satu kisah cinta yang paling mengasyikkan di sepanjang zaman. Saya tarik balik, Kik. Saya tak nak persembahan boneka. Kik! Memperkenalkan seorang gadis yang cantik. Semuanya demi Kik. Pura-pura suka demi Kik. Lady Lala! Dia... sungguh cantik. Jangan dekat! Jangan dekat! Lepaskan cik adik tu, penjahat! Saya akan selamatkan awak, Lady Lala. Akhirnya, saya boleh berlatih. Itu Ganter. Jangan bimbang, Kik. Saya boleh jadi Ganter dan saya boleh setai awak dalam lagak ngeri awak kalau... Tidak! Saya kerja sendiri. Saya jadi pembantu awak. Pembantu kepada Kik Petowski bercakap.
Dia wakil dari The Global Book of Awesome. Awak datang esok. Peluang terakhir Kim masuk dalam buku tu. Okey, bagus. Dan saya suka kucing oren. Dia kata... Saya dengar apa dia kata. Kucing oren. Saya tak nampak pun helmet kedua awak. Betul ke ada dalam ni? Saya tak nampak pun helmet tu. Awak pasti ke dalam ni. Teruskan mencari. Ini dia. Tak. Itu bola bowling. Teruskan mencari. Akhirnya. Tak jumpa. Wih. Awak percaya tak saya berjalan balik dengan stoker di tangan? Hei, kita nak ke mana ni? Saya telah ditinggalkan. Tapi tak pernah dalam bangunan yang ditinggalkan. Ada sekali itu, anjing makan pendekap gigi saya. Tapi gigi dia tetap tak. Seorang perempuan beli saya gula-gula dan rasanya macam dopek. Awak ni tak boleh diam ke? Mari sini, saya berlari dan saya dibuat daripada logam. Ia hanya mimpi ngeri. Dan dia hanya terbaring di situ. Tidur nyenyak. Macam bayi. Nanti sekejap. Kalau kau tidur, jadi saya patut bersedia. Mimpi yang indah, Cousin Kat. Awak takkan pergi berlatih lagi ngeri awak tanpa saya, kan? Sebab saya dah bersedia. Tak boleh bangun lambat. Kita ada banyak kerja. Jalan. Besok. Cuci. Makan. Saya akan... Saya jawab. Pembantu Kek Betul Ski bercakap. Apa? Awak nak datang awal? Awal? Tak ada masalah. Kami dah berlatih dah Kek lebih dari bersedia. Dan saya memakai surat dalam yang baru. Bye. Kek, ada panggilan telefon. Kek? Saya mesti berlatih. Habis tunggu apa lagi? Ding dong. Bukankah kita patut berlatih? Saya terpaksa berlatih lagak ngeri saya. Saya mesti lari dari orang ni. Awak tahu Bigfoot tu wujud. Saya nampak dia dalam satu pertunjukan. Oh, dah pasti itu Ina Jisikan. Kita dah sampai ke? Ambil satu dan berkongsi. 422 botol rubiah di dinding. Hey, Kate. Kenalkan kawan saya, Baris dan Sergei. Tan pergi. Kami bawakan awak gelup ni. Itu dia. Saya cuma nak berlatih lagak ngeri saya. Tapi disebabkan awak, saya takkan dapat masuk The Book of Awesome. Kita dengar. Kal, awak mesti bawa kita keluar dari sini sebelum wakil. Awak bawa masa saja. Awak lakukan semua ini semata-mata untuk berdepan dengan kegagalan. Saya akan tandakan gagal kalau saya boleh capai pen saya. Kek, saya rasa bersalah dan bertanggungjawab atas kegagalan awak. Oh tak, saya tak gagal. Apa yang awak nak buat ni? Kita akan lakukan lagak ngeri. Betul kau awak cakap kita, Kek? Memang betul saya cakap macam tu, Kal. Kek, kita lakukannya. Awak dan saya melakukan lagak ngeri. Jangan cakap. Macam mana mencurah di tempat kerja? Malang sekali, beraksi dalam kumpulan membuatkan awak gagal menempatkan diri dalam The Global Book of Awesome. Tapi tidak kalau sendirian. Kek telah pecahkan lebih kurang 3 dozen rekod. Saya tak pernah lihat sesuatu macam ni. Baiklah, Kyle. Masa untuk pergi. Wah, Kek tangis segembira. Saya tak pernah tengok awak segembira ni. Dah tentu tidak, Kyle. Bye, Kal. Jumpa lagi, kawan. Jaga diri. Hasta la vista. Sayonara. Selamat tinggal. Affirmation. Habis kot. Dan mereka hidup gembira selama-lamanya di dunia yang dipenuhi bunga dan tiada mentega kacang kasar. Tamat. Jadi, apa pendapat awak?